Oke, hai Seiko dan selamat malam. So hari ini hari raya ke berapa? Keempat. So hari raya keempat. So saya dah akan mula trade. Tadi pun saya ada bagi signal siang hari tadi. Signal IN, alhamdulillah biru dan sekarang dah 100 pip something. So macam biasa kita akan buat analisis kena go NGJ. So mungkin video kali ni saya akan buat banyak analisis sebab yang dalam group hari tu pair sebelum raya. So kita pergi pada gold GJ dulu. Untuk gold, alhamdulillah dah sampai akhirnya ke sini. So fokus saya adalah untuk buy sebab dia dah sampai ke sini. Very nice ngam zone, ngam, very 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 nice ngam zone. So ada kemungkinan lagi dia nak turun sikit, ada kemungkinan, tak ada masalah pun. Yang dah buy tu dah biru lah, dah 60 pip. Tahniah, dia dah cecah 100 pip. So kita try tengok ada apa kat sini. Yang sebelum ni saya dah jangka, saya dah cakap akan turun sampai sini, insyaAllah. So dah turun lah, dah turun sampai sini. Very very ngam. Cuma nak naik jauh tu tak pasti lagi sebab dia tak ambil order ngam-ngam kat sini. Tapi bagi saya lah, bagi saya mungkin yang ni dia dah tak respect sebab dia dah ambil, dah kira dia ambil di sini. So siapa yang betul-betul sell kat sini dah 600 pip lah, lebih kurang 600 pip. Tanya. So sekarang fokus saya adalah untuk buy untuk gold ni. Cuma mungkin ada kemungkinan besar untuk dia turun sampai sini, ada kemungkinan besar lagi 500 pip. Cuma saya sekarang dah ada position buy lah, ada position buy kat kawasan ni. Cuma saya tak ada bagi signal, saya anti seorang je. Kalau yang tengok video saya lepas-lepas fahamlah kenapa saya buy. Memang ni pun dah tengok, dah nampak benda ni. Saya akan buy dekat sini, kawasan ni, zone ni lah. So saya nampak zone ni tak cantik sangat lagi untuk naik. Mungkin dia akan turun sikit lagi. Mungkin dia akan turun sampai 690 ataupun 68 something. Mungkin lah, mungkin dia akan turun lagi. Cuma kalau nak layer buy tu boleh lah, cuma tengoklah dia punya zone besar. So nak selamat tunggu bawah-bawah sikit untuk entry buy lah. So untuk gold, overall saya dah focus on buy sebab dah turun very very nice. Tapi saya nak bagi tahu dia tak ada masalah nak sampai sini ataupun sini, tak ada masalah. Dia boleh sampai lagi 1000 pip. So hati-hati nak layer, pastikan letak stop loss. Sebab dia nak turun sampai bawah ni tak ada masalah. Memang very very nice kalau dia nak turun. Sekejap kita try tengok weekly. Memang tak ada masalah. Dia boleh turun sampai kat sini pun tak ada masalah. Very very nice dia turun sampai 1500 something ni, 50 something. Then baru dia naik. Tu baru very very nice untuk dia apa panggil, untuk dia nak naik lah. So biarkan goal ni, boleh nak cari buy, boleh fokus on buy dan zone ni. Cuma saya nak bagi tahu kalau dia nak turun tak ada masalah, tak cacat pun sebab dia punya structure complete, nak turun complete, nak naik pun complete. So very nice. Lebih kat sini boleh cuba-cuba buy lah, kat sini boleh cuba-cuba buy dan juga letak stop loss bahaya. So GJ tak seperti yang dijangka sangat. Cuma saya dah bagi tahu awal-awal boleh TP kawasan ni, memang dah hit TP lah. Cuma saya nak buy full margin dekat sini, cuma tak sampai, tak sampai. So just tunggu. Tengok sekarang pun tengah turun lagi.
tengah turun lagi, mungkin dia akan sampai sini, mungkin. So biarkan je. Untuk DJ ni saya memang fokus on buy, cuma saya nak buy kat sini. Cuma nanti kalau ada confirmation yang lain, mungkin saya akan buy lah, mungkin. Cuma sekarang tak ada confirmation lagi. Yang ni turun sampai sini saja, then dia naik kau-kau. Rasa kalau tak silap first raya dia naik, kalau tak silap lah, kalau tak silap first raya dia naik. Dia dah naik. So DJ ni saya masih fokus on buy, cuma tak ada confirmation lagi untuk saya buy. Saya memang nak buy kat sini ataupun kat sini. Full margin saya kat sini, kat sini, cuma tak sampai lagi. Kat sini pun tak sampai lagi tempat yang boleh layer. TP dah sampai lah, saya dah cakap TP kawasan ni. Alhamdulillah dah sampai TP lah kalau ikutkan. So kalau tak set TP pun harap korang set BE lah. So mungkin akan ada yang high BE. So untuk jenis saya akan fokus on buy, cuma tak ada confirmation lagi. Sama macam gold, saya fokus on buy tapi tunggu confirmation lah. Nak selamat, sekarang ni memang dah naik. Kalau yang T kat sini dah naik, oh dah naik sikit lagi naik. Ya ke? Tempat video pun naik. Okey, dah naik sampai 80 pip, tadi baru 60. Dah naik sampai 80 pip. So biarkan dia. Memang naik masa buat video. So kita pergi kepada GA, tak ada apa. Kalau tak silap itu EG. EG dah turun sebenarnya, dah turun. Mungkin ada yang IBE, dah turun dalam 70 pip. So mungkin ada yang IBE. So nak entry, re-entry baru tak ada salah, boleh re-entry. Hari ni kita tengok naik kau-kau. Very nice kalau nak re-entry, sebab ni saya tak swing. Biasa dia naik turun, so masih boleh re-entry sell. Boleh focus on sell. EG biarkan dia. GN dia dah break, alhamdulillah. Maknanya insyaAllah GN akan turun lagi lah. GN ni insyaAllah dia akan turun lagi, sebab dia tak jadi setup ni. Sebab tu saya cakap kalau nak buy, pastikan ada confirmation. Sekarang tak ada confirmation untuk buy, so sideways dia turun. So yang buy kat sini, tahniahlah buy, dapatlah satu pick. Tapi saya tak ada confirmation sebenarnya dia nak naik kat sini. Cuma kalau yang layer-layer-layer tu mungkinlah dapat biru sikit. Tapi nak buy tak ada confirmation, so biarkan dia turun. Cuma sekarang ni macam saya cakap lah, dia lebih kepada sell. Sampai kat sini boleh sell lah, boleh cuba sell sampai kat sini. Video lepas kalau tengok lah. So kita pergi kepada NU. NU saya tengok naik. NU ni sekarang setup dia dah fail ni. Kalau ikutkan setup dia fail, cuma masih lagi ada harapan sikit je. So dia dalam, dalam dia punya apa panggil, nak panggil chart pattern. Cuma kalau ikut dia punya SND dah fail, dia dah break ni. Cuma masih ada peluang untuk dia turun lah. So siapa yang apa panggil, mungkin dah hit stop loss atau BE. Sebab saya hit stop loss, yang ni saya set BE, dan semua yang ni saya letak stop loss dekat BE. So semua hit. So biarkan dia, mungkin akan turun. Tapi kalau tengok chart pattern ni, ada harapan untuk turun, dan memang akan turun lah. Cuba akan turun, melainkan dia break ni, break dia punya chart pattern ni. So mungkin dia akan naik atas lagi. So yang ni biar. Setup ni boleh dikatakan fail, but supposed to be dia akan fake out sikit je, masuk sikit je, then dia akan keluar ni. Sekarang ni kita tengok dia lebih kepada nak naik lah. Dia naik, dia turun-turun tak berjaya break. So kita tengok kat sini, dia tak berjaya break dia punya chart pattern ni. Dia naik atas. So yang tu lah dia kena BE dan stop loss saya. So
And NU ni kita biarkan dia, bukan rezeki. So kita tengok NCAP tak ada masalah, masih boleh hold. Dan kita tengok ni ngam je DL, tak ada masalah dan dah turun. Kita punya first order pun dah biru, dah biru 40 pip. First order, last order, last order pun dah biru 40 pip. Dan second order dah biru sikit je, dah biru 6 pip. So kalau yang ni merah lah, kalau siapa anti first first zone. Saya tak anti yang ni, saya anti 2 ni je. So video lepas saya cakap 2 entry saja. Yang ni lah banyak sikit, 1, 2, 3, 4 4 entry, so rugi sikit. Saya minta maaf untuk yang tu. Kita pergi kepada Euro Kanada. Euro Kanada alhamdulillah dah turun, very 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 nice. Dah turun 200 pip. Dan kalau ada yang masih hold, 170 pip. So tahniah untuk Euro Kanada. So kita pergi UKET. UKET ni memang shock ni. Wow, dah turun, alhamdulillah. Seperti video lepas saya cakap, akan sell kat sini lah dua tempat ni. Alhamdulillah dia masih lagi turun. So siapa yang anti kat sini, dah 200 pip. Anti dekat sini dah 250 pip. So tahniah lah. Tapi masih boleh hold lah. Kalau kita tengok chart pattern ni, insyaAllah boleh hold sampai dekat sini. Kat sini pun dah TP sebenarnya, dah cukup untuk TP. So tahniah, tahniah. So oh, ni candle semalam punya. Saya tak tengok chart sangat. Apa ni, raya ni, sibuk sikit. So semalam punya candle pun dah 200 pip. Wow. So tahniah lah siapa yang entry sell kat sini. Kalau tak silap ni bila lah, sebelum raya kalau tak silap. Mana mana sekejap, kita try tengok. Properties. Dia sampai 1, 2, 3, 4. So dah 4 hari. Berapa bulan? 22. Kita raya 24. Itulah dia sampai dekat sini hari last kita puasa. Apa? Hari, oh hari last kita puasa pula, hari Jumaat tu. So alhamdulillah dia memang ambil ngam-ngam dan turun. Alhamdulillah lah untuk yang anti kat sini. So tahniah. Dah cover lah kalau ikutkan. Untuk NU dah cover lah. So saya rasa dah tak ada pair. Eji ni apa? Tak ada, tak ada. Okay, dah tak ada, itu saja. UK ni dah jangan entry, jangan re-entry sell. Cuma boleh hold set BE. BE kat sini boleh set BE 150 pip. Boleh letak bawah daripada TL ni. So NCAT ni biarkan dia turun. Kita tengok jauh lagi NCAT ni, sebab Kanada sekarang makin menguat. So mungkin dia akan pergi ke sini dalam 300 pip lagi. NU kita biarkan setup ni dah fail. Kita cari setup lain. Untuk NU ni kita cari setup lain. So kita pergi kepada, tak ada lah kot. GN ni pun jangan entry lagi, biarkan dia. EG ni boleh entry, masih dalam zone. So boleh hold sampai 200 pip. EA tak ada apa. GU, GU dia sama dengan GJ, biarkan dulu. Focus on buy, cuma tak ada tempat lagi. GJ pun sama, focus on buy. Gold focus on buy. So itu saja daripada saya, Azim Ekon dan good luck all traders.